Halo sahabat Valentino Markus Situmorang, menikah dengan pasangan seiman, tentu merupakan dambaan setiap orang. Sejumlah artis yang menikah dengan mualaf, seringkali menjadi sorotan netizen. Banyak penggemar merasa salut dengan sang artis, karena bisa membimbing pasangannya, untuk memeluk agama yang sama. Beragama, tentu menjadi hak setiap orang. Meski tidak mengatakan secara gamblang, sejumlah pasangan artis memutuskan untuk memeluk agama Islam, beberapa saat sebelum menikah. Ingin tahu siapa saja? Yuk simak informasinya di video ini. Maudy Ayunda. Maudy Ayunda sempat menjadi sorotan publik, karena ia memberikan kejutan kepada penggemar dengan berita pernikahannya. Tidak pernah mempublikasikan sosok sang kekasih, Maudy tiba-tiba hadir dengan potret pernikahan yang ia unggah di Instagram pribadinya. Jesse Choi, sang suami keturunan Korea Amerika, merupakan teman Maudy semasa kuliah di Stanford University, melansir dari Suara, kepala Kuaci Landak, membenarkan bahwa Jesse telah memeluk agama Islam pada tanggal 25 Maret tahun 2022 di Masjid Istiqlal dengan bimbingan Imam Besar Kiai Haji Nasaruddin Umar. Rini Yulianti. Sama dengan Maudy, suami Rini Yulianti juga seorang pria asal Korea Selatan. Suami Rini diketahui lebih dulu memeluk agama Islam sebelum menikah. Setelah menikah dengan sang suami bernama Michael Andrew Ha pada tahun 2014 silam, Rini kini telah memiliki satu orang anak laki-laki bernama Xavier Yang Min Ha. Telah menikah hampir 8 tahun, pernikahan pasangan ini jauh dari gosip dan berita miring. Kebersamaan yang sering mereka tunjukkan di media sosial pun kerap disebut dengan relationship goals oleh para penggemar. Cut Meyriska. Sempat tidak direstui oleh orang tua, Cut Meyriska akhirnya menikah dengan Roger Danuarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Orang tua Chika tidak merestui lantaran perbedaan keyakinan dengan Roger. Chika dan Roger awalnya merahasiakan hubungan mereka dari publik. Chika juga pernah tidak terbuka dengan orang tuanya mengenai kedekatannya dengan Roger, hingga Roger pun akhirnya berusaha untuk mempelajari agama Islam, hingga akhirnya berpindah keyakinan sebelum menikah. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk mendapatkan hati orang tua Chika. Arya Saloka. Pemain sinetron Ikatan Cinta ini menikahi Putri N pada tahun 2017, setahun sebelum menikah, Putri N mantap untuk menjadi mualaf. Perempuan keturunan Chinese Norwegia ini mengaku berada di lingkungan keluarga yang sangat menghargai perbedaan. Meski memeluk agama yang berbeda dengan mayoritas keluarga besarnya, Putri mengaku tetap merasakan toleransi yang besar. Setelah memeluk agama Islam, istri Arya Saloka ini tidak langsung menutup auratnya dengan hijab. Baru setelah menikah, ia kemudian memutuskan untuk berhijab dan fokus mengurus keluarga dengan mengurangi kegiatannya di dunia hiburan. Titi Kamal. Titi Kamal dan Christian Sugiono sempat diduga menikah beda agama, apalagi pernikahan mereka pada tahun 2009 digelar di Perth, Australia. Mereka pun seolah menutupi apa agama Tian saat itu, hingga publik pun dikejutkan dengan postingan Tian saat sedang mengajari anak pertamanya sholat. Tak ada yang tahu pasti kapan Tian mulai memeluk agama Islam, namun kini warganet semakin mengagumi keluarga artis yang telah dikaruniai dua orang anak ini. Mereka pun kerap membagikan kebersamaan keluarga mereka di laman media sosial pribadi masing-masing. Putri Titian. Sejak mempublikasikan hubungan asmaranya, Putri Titian dan Junior Liam kerap disorot mengenai agama keduanya. Saat itu, Putri Titian memeluk agama Islam, sedangkan Junior adalah penganut agama Kristen. Warganet sempat menduga bahwa mereka akan menikah dengan perbedaan keyakinan yang telah mereka anut. Namun siapa sangka, pada tanggal 21 Mei tahun 2016, mereka menikah secara Islam. Junior pun mengucapkan ijab kabul dengan sangat fasih. Kini pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang putra, yakni Iori dan Iago.
Nabila Faisal. Influencer sekaligus selebgram Nabila Faisal, resmi menikah dengan pemain sinetron, Marcel Darwin, pada tahun 2020. Sebelumnya, Marcel yang merupakan pria keturunan Jerman, adalah seorang penganut agama Kristen. Namun sebelum menikah dengan Nabila, Marcel memutuskan untuk memeluk agama Islam. Kini, mereka pun hidup bahagia, sebagai keluarga Muslim yang telah dikaruniai seorang putra, bernama Benjamin Kinan Darwin. Baik Nabila maupun Marcel, tak segan membagikan kemesraan mereka di lama media sosial. Para penggemar pun kerap dibuat baper, dengan kebersamaan mereka. Nah, itulah deretan artis yang menikah dengan mualaf. Agama merupakan sesuatu yang bersifat sangat pribadi, dan siapapun berhak untuk memeluk agama yang mereka yakini. Semoga semua pasangan artis ini, selalu harmonis dan langgeng.